guys, malam ni anak itik kita nak sampai. So ni redak dia. Umur 1 hingga 45 hari eh. Ha, ni redak dia. Okey. Okay guys, sekarang kita tengah setting untuk anak itik baru. Okey. So tengah malam kan dia sampai 400 ekor. Okey, ni tempat tidur dia 101 ekor. Okey. Ada dedak, ada air. Ada dedak, ada air. Okey, lagi sebulan dia sampai lagi 400 ekor. Lepas tu lagi sebulan dia sampai lagi 400 ekor. Jadi kita gap sebulan-sebulan sebabnya kita tak nak dia satu musim tu dia luruh, tak ada telur langsung. Tu guna dia gapping time tu yang saya buat macam ni lah. Sebelum ni dia ada gap time. Okey. So jadi masa dia gugur bulu ataupun musim dia tak bertelur tu, kita tetap ada telur. Sebab umur dia tu berbeza setiap 400 ekor. Okay. So ni 400 ekor dia masuk. Sebulan lagi ni kawasan dia. Okay. So nanti masuk baru. Lepas tu sebulan lagi tapak yang sebelah sini. Mana ada dua tapak ni saya akan buat. Kalau korang perasan ada jaring. Nampak tak? Ada jaring tu. Jaring macam ni. Okay. So ni tapak dia. Lepas tu kita masuk 400 ekor. Dia besar, kita buka je dia punya kalung ni. So ni kawasan 400 ekor lagi. Macam tu lah. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tengok video saya apabila itik dah sampai nanti. Okay. Stay tuned.